Viral sebuah bus terpaksa ditahan oleh pihak SPBU. Dalam video yang beredar di medsos, memperlihatkan bus ditahan di SPBU dikarenakan ada penumpang membuang air besar. Dalam video tersebut tertulis, lagi isi solar tiba-tiba ada kotoran manusia jatuh dari bus di SPBU, akhirnya bus ketahan kena denda. Nah, video tersebut juga memperlihatkan petugas SPBU yang masuk ke kabin bus. Petugas terdengar meminta penumpang bus mengaku siapa yang membuang air besar tersebut. Dikarenakan salah satu penumpang buang air besar di dalam toilet bus dan kotorannya berceceran di wilayah SPBU. Baiklah Tribuners, itulah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Angelita Karwur dan sampai jumpa.